Kerajaan menerusi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan atau MAFI sudah menempah 7,000 tan ayam bulat sejuk beku dari China dan Thailand untuk memastikan harga bahan mentah itu stabil dan tidak membebankan pengguna. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, langkah itu dijangka mampu mengatasi kekurangan bekalan ayam sekaligus dapat menstabilkan harga yang pada ketika ini melonjak dan membebankan pengguna. Katanya, ada pemburu dan pembekal merayu supaya jangan import ayam dari luar negara serta berjanji akan menurunkan harga, tetapi sudah terlambat kerana pada ketika harga ayam sedang naik sebelum ini pun, mereka tidak mahu menurunkan harga. Namun selepas kerajaan membuat keputusan untuk mengimport ayam, mereka boleh pula menurunkan harga. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan bencana pertanian sempena program MAFI Prihatin peringkat Parlimen Jasin di Kampung Tehel hari ini. Diadakan di World Trade Center selama 3 hari bagi berikan pengiktirafan kepada